Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Pratama TV Official. Bersama saya Rumi, kali ini saya akan membuat tutorial cara mengembalikan foto kita yang sudah kita hapus selama bertahun-tahun. Penasaran caranya? Langsung aja kita ke tutorialnya. Let's go. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka dulu Google kita ya, contohnya seperti ini. Kemudian kita ketik aja Google ya. Di sini kita pilih akun kita yang mana yang mau kita ambil fotonya. Tentunya di sini saya pakai akun ini, kemudian manage your Google account. Oke, di tampilan ini kemudian kita klik data dan personalisasi. Setelah kita klik, kemudian kita cari foto ya. Di sini ada foto ya. Kita klik foto itu, teman-teman. Oke, teman-teman, ini adalah foto-foto lama kita yang tersimpan di akun Google kita ya, teman-teman. Ini tersimpannya bertahun-tahun ya, dari tahun 2018 ya, teman-teman. Kita lihat sampai tahun 2016. Masih ada foto-foto kita dari tahun 2016 ya teman-teman. Oke, dari tahun 2016 foto-foto lama kita yang sudah kita lupakan ternyata masih tersimpan di akun Google kita ya teman-teman. Jadi walaupun foto-foto tersebut telah kita hapus di HP kita yang lain ya, HP kita tahun 2016, mungkin kita HP kita beda HP ya, mungkin sekarang HP kita iPhone atau apanya ya, tapi kalau kita konekkan dengan akun Google kita, otomatis foto-foto yang lama itu akan bisa kita lihat kembali dan kita bisa mendownloadnya teman-teman. Kita klik aja bagian download ini dan kita bisa memilih foto yang mau, yang mana yang mau kita download ya, kita kembalikan ke HP kita yang sekarang ya teman-teman. Oke, semoga kalian paham dengan video ini ya teman-teman. Mungkin hanya sekian dulu tutorial saya kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.